Bagaimana ketika kita bermakmum dengan imam yang kunut subuh? Tentu kita harus tetap berdiri. Jangan mentang-mentang bid'ah lalu kita langsung sujud. Enggak boleh, ya. Kita tunggu. Ya, lah kan bid'ah, kenapa ditunggu? Udah langsung sujud saja enggak boleh. Enggak boleh, ya. Kita harus adil. Kita harus dengan fikih yang benar. Berdiri. Tapi jangan ikut-ikutan berbuat bid'ah. Kalau ikut ngangkat tangan, ya ikut berbuat bid'ah. Nah, ini seperti tadi. Lah kan itu pendapatnya Imam Ahmad, kan itu anak ulama. Ya, pendapatnya Syekh Albani gimana? Apa Syekh Albani bukan ulama? Apa Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah bukan ulama? Apa Hasan Al-Basri bukan ulama? Ya. Kan beda. Nah, kita pilih yang Sufyan bin Uyainah, Sufyan As-Sauri tidak mengangkat tangan. Karena memang bid'ah, masuk bid'ah diikuti.